Sabtu 13 Maret 2021 sepertinya menjadi hari penuh kebahagiaan tidak hanya untuk Atta dan Aurel, tapi juga untuk pasangan fenomenal Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Setelah sempat ditunda, hari Sabtu kemarin Vicky akhirnya resmi mempersunting wanita pujaan hatinya itu. Pernikahan keduanya dilangsungkan di The Lodge at Jagorawi Golf dengan mengusung konsep outdoor. Mengingat pernikahan ini dilangsungkan di masa pandemi, maka protokol kesehatan wajib dilakukan dengan ketat. Bahkan setiap tamu yang hadir harus memberikan surat bukti sudah melakukan swab antigen dan negatif dari COVID-19. Ini bukanlah pernikahan pertama bagi Vicky. Maka saat ijab kabul, mantan suami Angel Elga itu begitu lantang melafalkan ijabnya hanya dalam satu helaan nafas. Akad nikahnya sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tema pelabuhan terakhir sang gladiator, berarti sekarang sudah tidak berpetualang lagi. Insyaallah Kalina menjadi pelabuhan terakhir juga buat aku. Dan tadi udah prosesi akad nikah, berarti saat ini aku alhamdulillah udah punya istri, Eri Oktarani. Kalau yang tadi udah aku akad nikah namanya Eri Oktarani. Tadi ada seperangkat alat sholat, terus aku bikin sesuai dengan tanggal 13.03.21, itu udah mas kawinnya. Terus juga ada cincin, ya normal aja lah, yang sebenarnya biar silent of the mire aja. Ya maksudnya diem-diem. Justru karena Kalina begitu penting kali ya di pernikahan ini. Ini membuat aku tuh kayak memang tegang, ya iya gitu. Karena kan sebenarnya bukan tegang untuk mengucapkan, kalau mengucapkan satu napas kan tadi, aman. Cuma lebih ketegang bahwa semoga lah aku udah istiqomah dan siap menjadi suaminya Kalina, gitu-gitu aja sih. Saksi nikah dari aku, Muhammad Charlie Van Houten, sahabat aku, saudara aku Charlie. Kalau dari Kalina memang saudaranya Kalina, itu kalau nggak salah adik dari mama ya? Saudara dari nenek, ponakan dari nenek. Ya pokoknya saudara dari ibunya gitu loh. Terus tadi udah dinikahkan juga. Acaranya alhamdulillah wedding organizer-nya ini Mbak Rina Rahmadi Project, yang udah membuat ini lebih indah, lebih mantap decoration-nya juga. Terus tempatnya juga alhamdulillah dari Mbak Dera, yang apa, The Lodge Golf Jagorawi ini udah semakin membuat akhirnya jadi satu kesatuan. Masih di recovery. Sudah datang tuh ya, kemarin Mbak Karina gimana? Papa nggak datang mungkin karena lagi masih proses penyembuhan karena kemarin kan sempat COVID. Honeymoon? Ya kita sih pengen honeymoon ya. Honeymoon. Saya dulu yang main. Sorry, maksudnya bulan madu lah gitu ya. Kebetulan Senin udah langsung live lagi, jadi udah nggak bisa ini lagi. Terus jadi mungkin besok doang nih, Minggu. Mungkin aku mau ajak dia main-main ke sini, kan ada puncak deket, safari atau kemana lah. Ntar mau ajak dia besok. Berarti honeymoon sistem kebut semalam berarti? Ya yang pasti sih, pokoknya hari ini Kalina yang merasakan keperkasaan gladiator ya. Yang pasti gitu. Tapi nanti honeymoon mah kita bisa kapan aja lah. Karena udah banyak juga kerjaan yang memang harus masuk gitu. Dan aku gak sengaja izin kok, udah biarin lah. Bang, aku sih udah bilang sama dia aku pengen punya anak tiga dari Kalina. Aku pengen satu aja. Aku tiga, kamu? Satu, empat berarti ya. Yang dua ntar dari siapa maksudnya? Iya maksudnya tiga dong. Bagaimana berarti gak nunda ya bang ya? Hah? Gak menunda ya sedikasinya. Enggak sih, aku mah langsung udah abis ini juga nih. Makanya kalian udah pada bubar juga ntar kita langsung. Kita udah gak lama-lama gitu loh. Langsung pakai strategi provider yang ini. Kamu tuh janjinya tuh apa yang sudah kamu berikan? Yakin kalau tidak akan melakukan yang terakhir. Kalau aku mah udah pasti yang terakhir ya kamu? Ya aku juga. Apa sih kok ini? Yang pasti gini, kalau kita itu namanya menikah, itu kan menyatukan ya kebiasaan ya. Dalam arti ada sisi yang ya aku kadang-kadang kan juga sama yang lain ya ramah-ramah aja gitu. Kadang istri aku suka salah tanggal. Gitu. Kamu terlalu ramah ya? Kalau boleh aku kasih keramahan. Ini kan lagi. Enggak bisa gini. Kamu ramah sama orang. Keramahan. Bedakan ramah, teng. Baru akan nikah. Bercanda istri saya. Jadi yang pasti
harus punya keyakinan gitu loh. Kita nggak hanya melihat kelebihan tapi kekurangan, karena dengan kita melihat kekurangan akan menjadi pemaluman buat kita untuk melengkapi kekurangannya menjadi sebuah kelengkapan di rumah tangga kita. Kalau aku pribadi sih setiap aku menikah pasti aku berharap untuk terakhir ya, dan kayak ucapan sama Vicky pun aku juga berharap ini menjadi yang terakhir, dan semoga memang dia adalah laki-laki yang suka memeluk aku kalau misalkan memang aku harus tutup mata duluan. Dan itu memang doa aku, karena apa ya, udahlah cukup, mau apa lagi sih, usia aku udah segini, kita juga bukan lagi teman, aku juga bukan lagi mau main lagi. Dan insya Allah memang, dan jujur ya, aku bahagianya karena apa, aku selama ini aku pengen banget punya imam dalam saat aku sholat, terus aku pengen banget punya kepala keluarga yang aku bisa bimbing aku, dan aku berharap banget dia bisa, Mas Vicky ini bisa bimbing aku menjadi wanita lebih baik lagi. Dan yang apa yang aku senang, aku saat ini sholat aku gak sendirian, dan orang yang telah kita salam apa karena sulit kita mencintai. Iya, yang pasti cinta itu seperti angin. Kita mampu merasakannya, tapi terkadang kita tidak mampu melihatnya dengan baik. Karena cinta itu lahir bukan tentang apa yang kita lihat. Cinta itu ada tentang apa yang kita rasakan. Terkadang, untuk mengusir rasa kegalauan hati yang melahirkan sebuah konflik, pasti tidak mudah untuk kita melaksanakan. Kelak kita berumah tangga, anggaplah rumah tangga itu seperti kuku. Kalau kuku ini sampai panjang, bisa melukai tanganku, pipiku, badanku, seluruh anggota tubuhku yang dipotong, kukunya atau tangannya. Ya, kukunya. Nah, begitupun nanti, apabila nanti kita berumah tangga, ada permasalahan, ada konflik, yang kita kikis dan kita gunting dan potong adalah amarah dan ego, bukan silaturahmi perkawinan kita. Kalau teori mah mantap. Semoga lah rumah tangga ini menjadikan sutet ya. Iya. Jadi nyetrumin gitu. Bisa nyetrumin ke iya ke semuanya. Pastinya aku turut senang, turut bahagia atas pernikahan sahabat-sahabat aku, Vicky dan Karina. Dan semoga rumah tangganya langgeng bahagia. Amin. Semoga ini menjadi yang terakhir bagi Karina dan Vicky. Ya, happy wedding, selamat berbahagia buat Mas Vicky dan juga Mbak Kalina. Mudah-mudahan ini yang terakhir buat kalian berdua, karena kalian berdua sudah tidak muda lagi. Dalam artian pengalaman berumah tangga udah pernah semua, jadi asam manis, pahitnya kehidupan kalian udah merasakan. Jadi lepin aja di situ, jadi satu bagaimana menjalin hubungan rumah tangga yang damai bahagia. Udah itu aja pesan saya, jangan sering bertengkar. Kalau bertengkar itu tidak membuahkan hasil, tapi bertengkar dengan segala keromantisan itu akan lebih mempererat hubungan. Itu aja. Oke.